Halo, assalamualaikum. Stasiun Pondok Jati. Hunting. Sambil mau naik KRL sih, tapi mendingan hunting dulu kereta ya. Kita lihat aja nanti inti namanya. Ayo nama hunting kereta dulu. Biasanya suka ada loko-loko dari arah Pasar Senen atau dari arah Jatinegara. Lumayan tuh. Sambil lihat perlintasan yang ada di depan. Itu perlintasan super sibuk dan padat banget, kawan. Bahaya ya, karena di-vlog oleh banyak orang dan memang trafik mobil motornya padat, ditambah lagi trafik KRL-nya juga padat. Wah, jadi harus hati-hati banget. Gas, kita hunting. Kira-kira apa nih yang lewat duluan? Tunggu ya. Perlintasan Pondok Jati JPL 46 memang di sana itu ya rawan. Mau hunting kereta nih. Jalur 2 dulu yang lewat. Lokomotif-lokomotif seruntulan biasanya. Buka dulu perlintasannya, nanti ada kereta lagi. Ini KRL yang akan saya naiki, tapi nanti KRL yang kedua aja. Baru juga dibuka udah mau nutup lagi. Memang ini perlintasan lumayan padat ya. Perlu diapresiasi kepada petugas palang pintunya. Keren. Sigap ya. Kereta mau datang tutup. Kereta buntutnya mau lepas langsung buka. Luar biasa keren. Ini bakal ada kereta lagi, kawan. Tutup lagi. Lokomotifnya saja yang lewat. Luar biasa ya, banyak kereta. Di atas ada KRL tuh. KRL itu arah stasiun Matraman. Batas berhenti KRL Ciliwung. Wow, itu plat jadul, kawan. Kalian tahu KRL Ciliwung? Berarti plat tersebut sudah lama menempel ya. Sekarang mah udah full enak kayak gini semua nih. KRL yang lewat ini masuk tujuan Bekasi. Kira-kira ada kereta jarak jauh nggak ya yang lewat sini sebentar lagi? Ada kereta melintas langsung jalur 1, jalur 2. Berarti dua-duanya dong. Kita cek sekarang ya.
Apa jangan-jangan lokomotif lagi nih? Perlintasan masih tetap diatur di sana. Susah memang, padat. Rangkaian kereta mahal ekonomi Ka Tegal Bahari sudah melintas di sini. Ada kereta lagi nggak? Katanya dari jalur satu mau lewat tapi belum juga nih. Tegal Bahari itu ekonomi tapi non subsidi ya kawan. Nyekat di sini ah. Kita arahkan langsung sini. Kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya. Kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya tujuan akhir Pasar Senen sudah lewat. Nah sekarang tinggal menunggu KRL yang akan saya naiki kawan. Aduh, penuh pisan euy. Oke, bro, terima kasih yang sudah nonton video saya. Akan langsung naik ke dalam rangkaian kereta yang penuh. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.